wedok semana nggih bojo. Ya Bu, tak andani kowe wong wedok-wedok sing dagang. Mungkin bojomu luwih sugih kowe, luwih pinter kowe, rumahno bojomu. Karena apa? Suami ada kepala rumah tangga. Kehormatan kalian ada di suami tangga. Wes sholat tidak dulu, pikir tidak dulu. Ini kalau bojo panik, neraka lu cedak dengan suatu. Benar. Kalau mau bentuk ke orang untuk Jumatan rapopo, anak kecil pun tidak diizinkan untuk sholat. Karena apa? Merawat rumah tangga buat mereka dan surga bagi rumah tangga kalian. Coba mencium suami aja dianggap jihad, mencium kajar asmat, melayani suami dianggap jihad fisabilillah. Wih, wong wedok. Kalau di dalam Islam, suami itu disebut imam, wong wedok disebut makmum. Imam cukup satu, lah makmum beri satu. Patu deh. Sama seperti patu deh. Ya enggak. Oh begitu Ustaz? Ya. Janji orang sukses yang kelima tadi, sa'adun ala robbi adawam Tuhan kalian. Itu sukses kan ya? Betul. Satu istri. Ya, tanda itu istri. Makanya, tuh, rumah tangga dijaga nomor satu. Tenang. Nah, tuh, tak kasih tahu. Makanya, barometer utama orang yang macet itu, macet-macet di perdagangan itu diawali dengan rumah tangga sendiri. Jelok ono, tunggu analisa ono. Iki nopo maksud oh karo bojo ngene, bakul karo lari sore alon lah, ngono ketemu ngene kok. Maka di dalam permuaranya itu kan karena hati manusia itu nyaman enggak? Hati kan bisa dibohongi. Yang sering berbohong itu pikiran kita. Hati itu enggak bisa dibohongi. Dan hati itu cinta. Terus terus kok ngene be, jenenge di bojo ireng galak rapopo. Bojo ireng galak kok mikir, ora apa-apa bojo ireng listrik pateni aku. Galak rapopo sing penting tidak kekerasan dalam rumah tangga. Galak rapopo sing penting tidak menyakiti secara fisik. Galak rapopo tapi rezekinya halal. Galak rapopo tapi tidak selingkuh. Nah aku mau berbar bocor buah aku sempat ketemu ya umat kok. Tenang deh, YouTube itu pilihan tak ada nih. Itu satu. Oh nih Pak Fauzi nanti berkaitan dengan orang sukses gimana? Yang kedua anak-anak kalian juga sukses itu. Mama apa? Dan anak yang baik itu dari tiga perkara. Jadi ini anakmu nakal, cekan. Yang satu, wa amwalikum wa auladukum. Anak-anak kalian dari harta-harta kalian. Jadi ini anakmu kan celelek, menurut berarti itu lebih jodoh rapatnya jujur. Corotan ini ngarep, jiru tengahnya teror, kegiatan rokok. Ya tenang. Itu Quran loh mas, mereka kata itu orang tuh ragu. Itu Quran deh. Ini Quran, wa amwalikum wa auladukum. Tahu nggak mas kalian? Ini kan sebelum pulang jangan ya. Anak saya sedih dia mau suka berkatanya. Tahukah kalian kenapa Adam terusir dari surga? Diingatin tuh sama Allah. Dan semua yang ada di surga ini halal bagimu. Kecuali satu ada wakholbi, itu haram begini. Dasar manusia diberi triliunan di surga, tapi masih juga ikut satu. Gara-gara nuruti wong wedok, bojone tok. Kulambali sepindah malih, gara-gara nuruti wong wedok. Kulambali sepindah malih, gara-gara nuruti wong wedok. Sudah malih pak, itu motor. Saya ulangi sekali lagi, gara-gara nuruti wong wedok. Kan Adam itu Siti Hawa ditemuin sama setan Hawa. Haldun itu artinya langgeng. Kalau kamu makan wakul, kamu langgeng di surga. Ketipu dia. Padahal semua sudah ada. PMP-nya sudah bagus. Kalian coba tempat yang lain. Umpama itu ya. Apa yang terjadi? Begitu Adam, Hawa, makan wakul, makan barang yang haram, terbuka seluruh auratnya. Pakaian yang melekat itu terlepas semua. Akhirnya Adam dan Hawa mengambil daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Setelah itu dia terusir dari surga, terusir dari kenikmatan sejati. Adam dibuang di daerah India, Siti Hawa dibuang di daerah Arab Saudi. Ribuan tahun mereka berpisah. Artinya Anda makan makanan yang haram membuat Anda pisah dengan kesenangan terhadap anak-anak dan keluarga penjenengan. Cici, itu remis cici loh, hati-hati. Makku itu jodoh grek. Pak, kalau ini mintani 15 tahun menikah, 17 tahun menikah anak itu, nyatanya anak itu ya jadi wong apik.
Iya. Ya maksudku kan itu kok susah banyak pidato. Aku mengingat loh, Bu. Satu, rezeki itu berpengaruh besar terhadap rumah tangga kalian. Padahal rezeki terbesar itu dua, yang diridhai oleh Allah. Siji dagang loro tani. Benar. Itu hadis sahih Bukhari. Bahkan ya, ibu tahu ya. Tenang, dagang itu berkah. Tenang. Maaf sugih ya dagang. Pegawai kok sugih berarti ngakali pedagang karo petani. Tenang nih. Siji Bu. Yang kedua, orang itu menjadi nyaman kita satu wa amwal itu wa alat hukum. Yang nomor dua adalah cara mereka menutup aurat ilmu. Saya kasih tahu kepada saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti kalian mencari ilmu. Umur tambah, masalah tambah, beban hidup tambah. Kalau ilmu enggak tambah, nanti stresmu ya tambah. Aduh, tak kasih tambah Bu. Ya Bu, gelas ini diisi air putih berganti saya. Ya Bu, diisi kopi 5.000, diisi kopi susu 6.000, diisi teh ini biasanya 4.000. Jadi ngelah. Lainnya kata-kata lebih ini saya 500 beda. Diisi madu harganya 50.000, diisi parfum 1.000. Betul tidak? Tapi walaupun gelas terbuat dari intan dan emas, tapi isi ini bis tetap dijual. Ah, isi gua kayak apa ini dapat akhir tetap dijual. Bagus kok kayak ngopo tapi menyakiti penempat tetap di gua. Untuk apa? Aku tahu mau bebek bentar 11 menit dari Biro 150.000, neng di neng bandara. Saya tanya mbak, satu gelas berapa? Oh itu 150.000 Ustaz. Kopi segelas satu saya kata, betul Ustaz, kenapa kopi ini sangat mahal? Dijawab, alladhi yakhruju min silitil luwak. Makanya ini kita waktu sebesar, maka saya selalu bilang BMT ini. Ini sudah kayak Ustaz, tidak hanya sekadar berbibat dia aja. Mungkin tonton sudah jual kafe, malah sudah tuh ada. Mau saya cuci kafe, mau jual juga. Cuma di bulan, kok menjadi senang-senang tonton. Walah, waktu yang rumah juga sana. Yang kau termasuk tidak tuh deh. Tuh nggak bu? Tuh. Saya kasih tahu kepada kalian semua. Ini nyari ilmu yuk. Orang itu kalau punya ilmu hidupnya tenang, mbak. Gak bisa marah. Kenapa? Loh, hidup ini kan masalah. Tadi saya, maka masalah saya tempatnya dibuka. Orang urut sih tadi masalah. Saya pernah baca Injil, Taurat, Zabur, Quran. Saya dosen perbedaan agama. Ayatnya sama, bunyinya sama itu. Engkau tidak pantas berkata beriman sebelum aku uji. Pakai bodoh lah bodoh. Penama sing Kristen Katolik biji bodoh Darmo Gandul Gandul Gandarmo. Setiap orang diuji. Orang merasakan nikmatnya kaya karena pernah miskin. Orang merasakan nikmatnya sehat karena pernah sakit. Orang merasakan nikmatnya sukses karena pernah mengalami kegagalan. Ya Bu. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung dapat menembus hujan sehingga kita sampai kepada tujuan. Ngono lho maksudnya ngono kok pakai baju kaya ora patek pengalaman. Wong sugih di masalah, wong kere di masalah, wong pinter di masalah, wong goblok kagak masalah. Rumah tangga yo di masalah, ora ono rumah tangga sing di masalah. Sugih kaya ngopo, pinter kaya ngopo, ayu kaya ngopo tetep di masalah. Lho iki masih kakek masalah sing ayu sing kesik-kesik sing sugih. Nek sing kira-kira nanti malah ora kakek. Iya, di dunia ini hanya ada dua rumah tangga yang gak banyak masalah. Hidupnya tenang, damai, gak pernah cekcok, gak pernah ribut. Hanya ada dua rumah tangga. Pengen gak Bu? Nah, sing lanang budek sing wedok bisu. Aman deh Bu. Ih, Bu seneng banget. Oh, itu. Sebab